saja ikut mana eh. Oh, itu kan Pak Jalan Pampalang itu. Ada di situ. Ayo. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan kami tim pemburu dolar yang ada di puncak gunung Pabuya Sulawesi Tengah. Saat ini kami akan kembali beraktivitas ya untuk ke tempat kerja. Ya, tapi untuk pagi hari ini kami di temani oleh pendekar-pendekar, pemburu-pemburu dolar yang ingin melihat langsung lokasi. Ingin melihat langsung situasi seperti apa tempat pekerjaan kami selama ini. Jadi kita lihat sementara persiapan untuk menyeberang sungai. Dan kita lihat si Fatia. Coba lihat. Kita lihat. Jangan takutlah. Ya, kita lihat. Sementara menyeberang. Ya, sebentar. Ya, belakang. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat. Sekarang kami akan menyeberangi sungai. Hati-hati. Ya. Ya. Kita lihat pendekar-pendekar ini yang yang lagi berjuang. Kita lihat sementara menanjak. Ya, kita lihat pegunungan yang ada di depan ini cukup tinggi juga ya. Ayo semangat. Semangat. Ayo. Kasih keluar sandal saja. Ya, kita lihat sebelah kiri. Sekeliling. Ada kem-kem penambang yang ada di puncak Gunung Pabuya ini. Dan kita lihat di sini ada masjid. Di bawahnya ada sungai. Ada air mengalir yang sangat jernih. Dan kita lihat lagi ke depan. Ada pendekar-pendekar yang ingin meninjau langsung lokasi di mana selama ini kami bekerja. Dan mungkin ini adalah yang pertama kali kami mendapat kunjungan dari tim-tim pemburu dapur. Tapi nanti kita lihat nanti apakah pemburu ini bisa sampai ke lubang atau cuma setengah perjalanan. Alhamdulillah kami sekarang sudah di pendakian pertama. Dan kita lihat kami sudah di ketinggian. Ya, seperti inilah keadaan tambang yang ada di Gunung Pabuya Sulawesi Tengah ini. Dan kita lihat salah satu pendekar dapur ini sudah mulai kecapean. Lima jumpa. Lagi istirahat. Capek deh. Turun. Turun jadi apa-apa.
Ayo, ayo turun aja. Jangan dukung terus. Udah turun deh, Bang. Ya, kita lihat lagi. Pendekar-pendekar Gunung Pemboya. Lagi sementara. Capek deh. Sementara naik gunung. Ayo lari. Lari berarti pajina ate. Ati lo. Ya kita lihat sepanjang sana kelihatan ada tenda-tenda ya, terpal di mana penambang-penambang lagi beraktivitas. Belum setengah perjalanan. Kita lihat petia lagi semangat. Lagi semangat. Barang itu hanya kasih keluar sandal di situ mama. Kalau lo deh hulu mot. Pause. Ya kita lihat para pendekar-pendekar Puncak Gunung Pemboya ini lagi melanjutkan perjalanan. Awas motor. Dan kita lihat lebih ke depan lagi. Ternyata gunungnya makin tinggi. Kita lihat salah satu pendekar Puncak Gunung Pemboya ini lagi memikul karung, si Bung Mogen, yang begitu semangatnya sedang memikul karung. Ah, kita lihat sama sejenak. Pokoknya jalan terus, 5 kilo lagi, sampai di puncak gunung. Kita lihat juga ada pemburu-pemburu dolar ini yang sudah turun. Kita lihat kami sekarang sudah ada di ketinggian dan camp yang tadi sudah terlihat sudah jauh. Ini apa arti kamu? Kijang-kijang, Dora? Iya. Iya, arti.
Orang kuat, orang ini baru naik saja solang. Apa yang kamu situ abi? Ada. Tunggu. Dadah. Mila gunung. Kau bagi. Sekali bagi. Kita lihat Bung Mugen lagi mendokumentasi. Kenangan. Ya, lanjutkan perjalanan. Kita lihat Patia lagi semangat. Ya, semangat. Dadah. Semangat. Semangat naik gunung. Oke, baru berapa menit? Aduh. Baru berapa menit? Kita lihat lebih dekat lagi. Pendekar ini supaya seperti sudah mau kau. Ayo, lanjut, lanjut. 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 Ya, beberapa ratus meter lagi kami akan sampai di lokasi. Dan sudah terlihat ini ada material-material yang sudah diangkut dari dalam lubang. Pertanda kami tidak tidak jauh lagi sampai di lokasi. Ayo lanjut. Lanjut apa ini, Pak? Soma? Lanjut. Ya. Sudah sampai. Ayo, 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 ayo. Ambo! Opa. Sama dulu situ. Opa, maju dulu, opa. Ayo, Ambo! Masuk! Semangat, maju. Cuma satu kali ini ambil gambar. Tidak ada dua kali. Ke dalam dong. Ayo, tunggu. Cepat, apa gabung satu kali? Tunggu, sabar. Tunggu. Ya. Pegang dia. Tunggu, Bu. Ya, kita lihat kami sekarang sudah sampai di lokasi. Ya, mungkin beberapa menit kami akan masuk ke dalam. Mungkin di dalam sudah gelap, jadi harus gunakan senter. Ya, seperti inilah lubang yang akan kami masuki sebentar ini. Kita lihat. Ya, tunggu. Ya, pelan-pelan saja. Hei. Mbak, tolong nanti, Mbak. Jangan nanti
Monggo. Baru. Sudah. Ini saya sudah sini. Tunggu. Kasih menyala saya seter. Kayak kita akan memasuki lubang gua yang kedalamannya mungkin 30 meter ya dari dasar tanah ini. Kita lihat uji nyali. Tunggu. Ya, ya diatur dulu napasnya. Biar tidak tegang di dalam lubang nanti. Tunggu. Kita pasang, persiapkan dulu. Lampu sorot. Apa yang papa bilang buka tangga gimana? Ada lewat sini. Ya, tunggu sabar. Macam dikubur olo ini hati. Jangan lupa masuk ke dalam, Mas. Salam dalam hati. Salam. Salam dalam hati. Ucapkan salam. Panas. Ya. Panas. Tunggu. Ya. Masuk. Nah, baru sampai situ stop. Ya. Masuk. Silakan. Ya, jadi sekarang kami sudah ada di lokasi lubang goa. Jadi seperti inilah keadaan yang ada di dalam lubang ini. Kita lihat para tim-tim pemburu dolar ini lagi coba-coba masuk lubang. Dan kita lihat pelan-pelan saja. Galap dapat lihat dari luar. Ya, kita lihat. Ah, nanti di tangga stop dulu. Masuk. Oke, stop di tangga. Kita video dari bawah. Ya, masuk terus saja. Masuk. Jalan terus. Kasih jalan dulu. Tunggu Pak. Ya. Sabar. Tunggu. Bapak mau dulu. Pegang dulu dos yang di situ itu di. Ini dos yang tadi. Tunggu. Saya mau duluan dulu. Ambil gambar dari bawah. Jadi Pak. Ya. Tunggu dulu. Ya, kita lihat. Kita sudah memasuki tangga. Dan tangga ini adalah tangga-tangga satu-satunya yang masuk ke dalam goa. Yang diperkirakan sekitar 30 meter dari dasar tanah. Kita lihat ya seperti inilah. Papa, tolong pusing. Tunggu dulu, istirahat dulu. Kau di dalam so bagus. Ya kita lihat. Selamat Salman. Masih ada kunjungan ini. Kanan. Kemana dia? Sana. Ya. Hah? Awas dulu kita. Kenapa? Snake jo. Awas kita Salman mana? Kaci. Terus ini atau terus itu? Terus. Naik. Terus. Ya, kita lihat ini. Hijau. Lagi sementara angkut material ke atas ya. Terus sampai di atas. Okay. Ya. Kita lihat naik tangga. Karena kami sekarang sudah berada di kedalaman sekitar 30 meter lebih ya dari dasar tanah. Kita lihat tangga. Ya. Oh, masuk. Ayo turun. Mari yo. Video. Tunggu. Tinopi. Gimana? Betul kan emang itu? Hah? Tetap mati. Tinopi? Iya. Ya. Kita lihat seperti inilah. Jalan-jalan kami yang ada di sini melewati ada 4 anak tangga ya yang diperkirakan sekitar 30 meter lebih dari atas tanah. Mana? Kita lihat lagi ini. Turun nih. Turun. Tidak. Oke. Tidak, dalam selalu dingin. Nah, jadi seperti inilah ruangan-ruangan ataupun gua yang ada di sini. Kita lihat. Mana ini? Oke, lewat saja. Abang mau ke dalam. Jangan tinggal dia, mau pijang ke dalam. Maju kau, Pak. Aduh, kau ini kenapa sini? Kalau tetap tetangga tinggal lima ya? Oh. Tidak kau
kalau di dalam sesegar. Cuman di tadi kan jalan panas lah. Oke. Rombongan lain ini sudah didasarin. Ayo. Ya kita lihat juga sebelah kiri. Ada goa juga. Jadi sudah seperti inilah. Nanti mama itu di bawah dalam. Masuk. Baru opi. Kalau di tangga situ nanti mau video sementara turun-turun. Itu. Oke, lah tiba-tiba tinggal mau, ge. Terus. Tunggu opi. Tunggu opi mau video. Apa video? Iya, papa kasih papa duluan, kamu kasih papa. Ya, kita lihat kami akan papa, turun tangga. Pi, coba lihat sana. Lihat sana deh, coba ke tinggi sana. Iya, sudah, semua kusi lo mau, papa. Oh, biasa aja, Pak Jungku. Ya, kita lihat. Kami akan turun tangga. Iya, ini kijang-kijang aja. Iya, kita lihat dari sana lagi ada goa. Orang punya masih di atas, sana lah yang berada di bawah. Awas. Moga, pada hati itu ya, Moga. Ya. Ya, kita lihat. Mama, pegang di sini. Mama duluan dulu nanti pegang kamar. Pegang kamar dulu seluruhan. Suruh kagak minta injangan ini Mama Ati. Aduh. Dulu. Ya jenggot Mama rontak ati. Dulu. Terus. Tunggu dulu, sabar. Sabar. Oke, pelan-pelan. Pelan saja. Ya. Nah, ini tidak bapak pikir pak kita buat bapak pinggir dulu situ ada kijang berat melewat. Bapak pinggir sana kan Abson? Pinggir kemana pak? Tidak, bapak pinggir saja di situ ada kasih lewat dulu iya, kijang orang bawa berat. Kasihan dari kedalaman 100 meter ini. Di bawah sekali orang punya. Ya. Oke. Okay. Ah kita lihat sangat ekstrim. Oke. 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 Turun saja. Antara hulitan. Anman botulai mah gampang. Tidak, ayo bawa pertama begitu. Bawa pertama itu. Ya, kita lihat terus. Tim pemburu dolar lagi turun tangga. Terus. Tam turun dulu, Joa. Iya. Baik, jangan di situ. Situ saja. Kalau di dalam, situ. Semacam di... Papega kamar sih di papa. Di tribun. Kau di sebelah kiri. Belok kanan. Kiri kanan. Itu suka kita jangan lupa apa tertulis itu. Wassalam. Ya, alhamdulillah sudah selamat di kedalaman sekitar 30 meter lebih dari dasar tanah. Ya belok kiri, belok kanan. Masak terus. Ya, jadi alhamdulillah sudah sampai di lokasi dan di sini ada tulisan jangan lupa ucapkan salam. Ya, kita lihat ini, kijang dia lagi semangat. Assalamualaikum. Jangan masuk di Trans 7 nanti. Masuklah, ya alhamdulillah kami sudah di lokasi di mana tempat kami bekerja sudah berbulan-bulan ya. Yang gini lah lokasinya. Ragu-ragu mau masuk. Ragu-ragu. Nah, kita lihat ini si Bung Preng ya. Itu adalah pejantan yang sangat tangguh. Kita lihat bodinya. Ya inilah
ruangan sholat kami. Eh, ini ruangan sholat musola para penama. Jadi sini sudah kami persiapkan tikar dengan sujadahnya juga ya. Ada sujadah di sini. Sini ada tikar untuk tempat sholat. Tunggu dulu. Ah, luar biasa. Tunggu sedikit. Sabar. Ya, kita ambil gambar dulu. Apa ini? Semangat. Hei, kamera dulu. Hei, video dari bawah ini, dari bawah. Ya. Ya, kita lihat Bung Riton lagi semangat. Ah, sini sini. Ke HP. Ini dia. Oi, mengkilat. Dia tidak pakai senter. Oh, tidak pakai senter ya? Iya. Cahaya asli. Cahaya asli. Oh, kita lihat lagi di sini, Bung Pulu. Hey, dekat. Ku dekat. Bang tinju. Luar biasa. Sini. Oh. Ke HP. Ah. Luar biasa. Luar biasa ini. Mantap. Oke. Okay. Ya, seperti inilah keadaan kami yang ada di puncak Gunung Poboya ini. Dan kita lihat situasi sekeliling ini terlihat banyak material yang sudah dikumpulkan beberapa hari kemarin. Nah, kesana kipas itu, ada kipas itu di mana? Mana? Oh, Ambo ini semangatnya, hati-hati. Tinot, Kasper, tinot. Tunggu dulu, luar biasa. Bagaya memang ini. Memang bagaya memang. Iya. Sembunyi-sembunyi situ. Langsung ini. Ya, kita lihat juga ini. Kijang. Salah satu tim ya. Tim Kijang. Iya. Yang sedang istirahat. Menunggu bagus sih pakai wangi beberapa budget itu budget. Mana? Oh, oke. Budget. Okay. Coba dulu. Jangan dicoba. Lengkap deh lah belum cas itu. Hah? Hey, luar biasa. Ya sambil goyang. Iya. Sadap, Bang. Begal ketembak. Orang, apa orang? Sini, Bang. Masuk dulu, tunggu.
Ambo. Bukan Ambo, Rambo. Itu pinggir senjata. Masa kepala kamu melang-lang. Ini kau borang. Aduh. Saya kan kepala kongsi, jadi tidak bisa. Gak tahu berapa ini, Olinop. Kalau kepala kongsi, saya bisa bilang. Teroris ya, itu yang dicari-cari sebenarnya. Moro madeo tejoro. Sudah foto saya kunci. Tolak lagi. Kenapa HP mau ke? Eh nanti no. Malek depi tu mah botol olo mama mama hilang tu. Ti wati olo. Satu sen bilang tidak. Tidak hilang. Ya. Sada. Ini lah buan teladan. Satu, dua, tiga. Eh, sini, sini, patah, patah, dua. Lama ada ngali. Hei, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mira, ada ke Mira? Foto kamar dulu, saya. Sudah tamu, bos. Tidak, ngali dulu, tamu foto kamar dulu di samping-samping. Eh, foto dulu satu keren, bro. Sama kain, bolang? Duduk, bolang, foto kamar dulu. Eh, satu kali. Semua rame-rame. Sana. Hah? Ini. Biar tidak pakai itu. Tidak pakai ini lagi. Tidak berdiri. Berdiri dulu. Ah, iya. Bagi saja. Ah, iya. Darah ber- ibu ini di belakang. Berdiri. Toka. Eh, mana banditi. Eh, masuk ke sana. Tunggu dulu. Duduk saja dulu. Ibu-ibu berdiri. Maju ke bang. Tapung bocor celah laku ini. Kalau kolor kepalanya itu. Tidak apa-apa itu. Tidak juga cuma tersimpan di gambar juga. Cuma abang-abang di muka. Tak kolor kepalanya itu di gambar itu. Dia mau cari koral. Kapan lagi? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Iya betul itu. Ah, hai boleh ini. Momen-momen. Ah, di sini kurang namanya nanti bolang sini. Bolangnya foto ini. Buang tajot orang, Bang. Oke. Kode aman. Uy. Siapa itu? Oke, nanti lah. Pemburu marah semua ini. Curo pedeto. Pemburu koral. Nah, dapat kabar kan dua dulu sini. Suka muntah. Walau kipas angin namanya teh. Kampung koral.